Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi at-tayyibin wa ashabihi wa 'ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mayaminil ghuzzi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddinil mu'minin amma ba'du. Hadirin siswa dan siswi yang berbahagia, sebelumnya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua panitia yang telah memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada kami guna memandu adanya prosesi wisudawan dan wisudawati tingkat Madrasah Ibtidaiyah Darussalam tahun ajaran 2021-2022. Hadirin yang berbahagia, gelap malam berputar tahta kebahagiaan seorang insan yang telah lulus mengikuti proses pembinaan yang telah dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, maka tiba saatnya mereka merasakan nikmatnya buah dari pohon perjuangannya yang mereka tanam selama bertahun-tahun. Pada detik ini semua dewan guru akan membayar semua jerih payah mereka dengan seutas senyuman yang terlukis indah di raut wajah mereka. Hadirin yang berbahagia, maka dengan mempertimbangkan hasil rapat yang diikuti oleh pihak yang terkait dan segenap dewan guru, mereka ditetapkan lulus dan layak diwisuda pada kesempatan malam ini. Maka untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia, langsung saja akan kami bacakan surat keputusan penetapan wisudawan dan wisudawati di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam tahun ajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 32/SK/MID/03/2022 tentang kelulusan siswa dan siswi MID Darussalam tahun ajaran 2021-2022. Menimbang satu, bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. Dua, bahwa ujian madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. Menetapkan satu, kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 pada Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Guluguran Durin Barat Konang Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kegiatan tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud diktum kesatuan diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 2022 yang bertanda tangan Kepala Madrasah M. Syahid Adimi S.Pd. Namun sebelumnya kepada seluruh peserta wisuda untuk memasuki area wisuda. Sebelum kami panggilkan wisudawan dan wisudawati, terlebih dahulu kepada Kiai Abu Siri Ali beserta Bapak Behrowi S.Pd. dan Bapak Syahid Adimi S.Pd. dengan hormat kami harap kehadirannya menaiki pentas kehormatan. Bye.
Wisudawati yang pertama, Ananda Syarifah Nawawi, binti dari Ustadz Nawawi Abdul Adimi SPD yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Nurul Izzah, putri dari Bapak Sakur SE yang beralamatkan Puskesmas Durin Timur Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Firda Aulia, putri dari Bapak Misli yang beralamatkan Mungkuan Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Marroha, putri dari Bapak Martaki yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Nur Aini, putri dari Bapak Khotib yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Rokiatul Jannah, putri dari Bapak Huddin yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Mariska Tuzahrong, putri dari Bapak Umri yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Syamsiyah, putri dari Bapak Sukdin yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Pipit Buriandawati, putri dari Bapak Masum yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Asmaul Husna, putri dari Bapak Abdurrahman yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Isabella, putri dari Bapak Muhad yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Rafi'ah, putri dari Bapak Masturi yang beralamatkan Serian Durin Barat Konang Bangkalan.
Wisudawati yang selanjutnya, Saudari Aldi, putra dari Bapak Dohri yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Nazril Ilham, putra dari Bapak Ustadz Bahrawi SPD yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Khairul Anam, putra dari Bapak Husni yang beralamatkan Durin Timur, Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Khairul Anwar, putra dari Bapak Asnawi yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Zamroni, putra dari Bapak Hidayatullah yang beralamatkan Gluguran Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Syaifur Rahman, putra dari Bapak Munawar yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Muhammad Rian, putra dari Bapak Ahmad yang beralamatkan Bata-Bata Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawati yang selanjutnya, Ramadhani, putra dari Bapak Arifin yang beralamatkan Nakleng Durin Barat Konang Bangkalan. Wisudawan yang terakhir, Wildan Faizin, putra dari Bapak Ubaidillah yang beralamatkan Mungkuan Durin Barat Konang Bangkalan. Kepada seluruh peserta wisuda agar membentuk formasi. Innal Habib al-Mustafa.
dzikru